Sebanyak 195 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah melakukan KKN tematik selama 30 hari di 15 desa Kecamatan Puring dan Kecamatan Petanahan ditarik kembali ke kampusnya pada hari Rabu 24 Agustus 2022. Mahasiswa yang berasal dari 10 fakultas ini sudah memenuhi pendopo Kecamatan Puring sejak pukul 9 pagi untuk mengikuti kegiatan penarikan peserta KKN dan Expo hasil KKN UMP semester gasal tahun 2022-2023. Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Aman Suyadi, berharap KKN tematik dengan tema optimalisasi strategi pengembangan UMKM sebagai sektor ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan desa di Kebumen. Kepala Disdikpora Kabupaten Kebumen, Asep Nurdiana, mewakili Bupati, mengucapkan terima kasih atas dedikasi mahasiswa selama KKN di Kebumen. Jadikanlah setiap momen yang dikerjakan saat KKN sebagai bekal mahasiswa dalam berproses dan beradaptasi untuk meraih cita-cita. Kegiatan yang diisi dengan penampilan karawitan dari siswa SD dan SMP sekitar ini ditutup dengan pemberian plakat dan foto bersama. Dari Puring, Tim Liputan RaTi TV memberitakan.